Ipin, Ipin, iya Upin, kita harus segera mengangkat 5 sapi ini dan kita akan membawanya pulang ke rumah. Tentu saja Upin, hahaha. Yuk kita angkut yang pertama. Kita yang pertama kita taruh di atas ya teman-teman. Wih, janganlah yang bawa aja. Ya ya, mending di bawah Upin. Udah pas ya di sini ya, ya pas. Lanjut yang kedua. Yang kedua taruh di belakangnya ya Upin. Iya ya, Upin akan taruh di belakangnya. Sedikit lagi. Yes, berhasil ini yang kedua. Oke, sudah pas. Dan lanjut lagi yang ketiga. Ipin mau, Ipin mau, Ipin yang taruh ya. Ya ya ya. Ya udah Ipin taruh di belakang sekali ya. Ya ya Upin. Sedikit lagi. Naik, naik. Oke, pas. Nah, sekarang giliran Upin. Upin akan menaruhnya di atas. Tentu saja, Upin. Sedikit lagi. Maju dikit, maju dikit. Oke, pas. Sekarang Upin akan... Stop. Ini belum, belum, belum. Lebih baik sih di tengah kayaknya ya. Enggak, bagusan di atas, Upin. Di atas, iya bagusan di atas aja biar enak lihatnya, baik-baik Ipin. Udah selesai, sekarang giliran Ipin ya. Iya, sekarang giliranku, aku akan menaruhnya di belakangnya tapi di atas, itu saja Ipin. Ya, oke. Oke, kita berhasil. Sekarang kita mengeceknya dulu. Apakah semua sapi-sapi sudah aman? Ternyata sudah cukup aman semuanya teman-teman. Nanti kita akan mengendarai mobil ini. Oke, kita akan bawa pulang ke rumah 5 sapi lucu ini. Ayo, ayo Ipin, kita berangkat. Ayo, kita berangkat sekarang. Oh, asyik. Ipin senang sekali. Suka. Oke, kita harus perlahan guys. Jangan sampai 5 sapi lucu kita jatuh. Kalau jatuh bisa berbahaya. Nanti dimarah opa. Kau yang mengeceknya ya Ipin. Tentu saja. Hei, hati-hati. Jangan tabrak mobil sapi Upin dan Ipin. Waduh, bisa-bisa sapi kita terjatuh. Ya ampun, kalian ini ada-ada saja. Aduh. Wah, sapi kita terpental. Ya ampun, waduh. Ya mobil kita. Waduh, jatuh. Jatuh ke sungai, waduh. Ayo, Ipin, turunlah. Kita harus melihat sapi kita. Jangan sampai sapi kita kenapa-kenapa. Ya betul, Ipin. Ayo cepat, kita sekarang naik ke atas sana. Sapi tadi terpentalnya di atas bukit itu. Ya, baik-baik. Upin lagi berusaha untuk berenang menggapai daratan itu. Ayo cepat, Ipin. Jangan sampai kita kehilangan sapi-sapi kita. Ada yang melihat sapi-sapi kami, teman-teman? Di atas? Iya, di atas. Ya udah kita lihat sekarang juga. Mana nih sapi-sapi? Oh, ini dia sapi-sapi kita. Untung saja 5 sapi lucu kita selamat. Untunglah lengkap. Jadi tidak bisa dimarah opa. Alhamdulillah. Sekarang lebih baik kita membawa sapi ini. Tapi bagaimana kita akan menyusun sapi ini? Sapi ini kita akan buat bergandengan Ipin. Nanti kita akan membawanya sekaligus 5. Oke, sekarang kita susun. Betul kan Ipin? Betul. Oke, lanjut yang ketiga. Dah, sekarang berikutnya guys.
Mundur, mundur lagi Upin, mundur, mundur. Ya, baik. Wah, udah pas. Dan sekarang yang terakhir. Lanjut lagi, nanti kita akan bawa. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, selesai. Kita lihat dulu. Udah, sepertinya sudah aman. Tidak ada yang putus sapinya. Tapi kalian harus nurut ya, jangan kabur ya. Kami akan membawa kalian pulang ke rumah. Betul kan sapi-sapi lucu? Oke, sekarang kita bawa. Jangan ada yang kabur ya. Upin. Yeay, Pin. Sepertinya sapinya berontak di belakang. Waduh, gawat nih. Bisa-bisa. Wah, beneran. Aduh, sapinya langsung kabur, teman-teman. Waduh. Ya ampun, mereka sudah pergi. Ya, kita harus mencari sapi-sapi itu. Wah, mereka lari kemana ya? Wah, ada Dino tuh. Hey, aduh, sakit. Hati-hati kalau bawa mobil. Jangan singgal Upin dan Ipin ya. Ayo keluar, tanggung jawab. Enak saja aku mau pergi. Waduh, guys, kita ditabrak lari. Waduh, sapi kita. Wah, untunglah sapi kita aman. Ayo, sapi, kita harus mencari sapi-sapi yang lain. Sapi-sapi lain sudah kabur, entah kemana. Iya nih, aduh, Ipin sedih. Sapi-sapi kita hilang, kabur. Waduh. Itu ada Esan. Yuk kita minta bantuan Esan. Esan ngomong-ngomong naik apa tuh? Wih, Esan naik T-Rex, teman-teman. Wow. Esan. Iya, Upin, Ipin. Ada apa? Ada yang bisa Esan bantu? Ini kami mencari 4 sapi kami yang hilang. Tadi kabur. Kami ingin membawanya pulang ke rumah. Oh, baiklah. Upin dan Ipin, nanti Esan bantu. Kita bantu cari ya. Ya. Let's go. Kita cari. Tapi ngomong-ngomong larinya kemana? Tadi sepertinya mereka larinya ke depan sana, Esan. Wow. Wah, T-Rex kamu bisa mengaum. Iya, ini T-Rex baruku. Aku dibelikan sama ibuku. Wah, kamu tidak takut digigitnya? Tidak, T-Rex ini kan baik. Dia tidak suka menggigit orang karena dia T-Rex vegetarian. Bentar, T-Rexnya ngambek. Kenapa tuh ngambek dia? Gak tahu nih, dia ngambek. Dia takut sama sapi. Hah? T-Rex kok takut sama sapi? Ya ampun, T-Rex kamu ada-ada saja. Wah, T-Rexku nangis nih. Dia takut sama sapi. Ayo Upin dan Upin, pergi ke sapi kalian. Jangan dekat dengan T-Rexku. Dia menangis. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, nantikan kelanjutan Upin dan Ipin.